Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, berbatasan dengan Selat Sunda dan Laut Jawa. Provinsi Lampung pun memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Selain itu, Provinsi Lampung juga mempunyai komitmen yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakatnya. Universitas Muhammadiyah Metro hadir di tengah masyarakat untuk mewujudkannya. Universitas Muhammadiyah Metro merupakan universitas yang berada di bagian tengah Provinsi Lampung, yaitu di Kota Metro yang merupakan salah satu daerah yang menjadi daya tarik dengan pelayanan pendidikan di kota ini. Universitas Muhammadiyah Metro merupakan kampus swasta yang berdiri sejak 1966 yang dulunya bernama Universitas Muhammadiyah Jakarta, cabang Lampung di Kota Metro. Kemudian bertransformasi menjadi beberapa sekolah tinggi. Barulah pada tahun 1990 melakukan merger sehingga menjadi Universitas Muhammadiyah Metro. Keberadaan Universitas Muhammadiyah Metro memiliki peranan penting dalam mewujudkan Kota Metro Lampung sebagai kota pendidikan. Universitas Muhammadiyah Metro sampai saat ini sudah memiliki 3 kampus. Kampus 1 sebagai kampus utama, kampus 2 untuk fakultas teknik, dan kampus 3 untuk program pasca sarjana, fakultas ilmu komputer, dan D3 fisioterapi. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro datang dari berbagai wilayah di Indonesia yang menempuh pendidikan di 23 program studi dengan dilengkapi fasilitas dan peralatan yang lengkap dan modern sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik dan menarik. Program Pasca Sarjana Fakultas Agama Islam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer. Program Diploma Berada di 100 perguruan tinggi terbaik nasional, Universitas Muhammadiyah Metro berhasil meraih predikat perguruan tinggi swasta terbaik se-Sumatera berdasarkan pemeringkatan Kemdikbud Ristek tahun 2020. Selain itu, Universitas Muhammadiyah Metro juga mendapatkan predikat perguruan tinggi terbaik kedua di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 tahun 2021. Untuk meningkatkan dan menjamin mutu tinggi pendidikan yang berkualitas, Universitas Muhammadiyah Metro mendukung seluruh kegiatan mahasiswa dengan menyiapkan fasilitas yang representatif seperti ruang kelas yang nyaman, lapangan olahraga, laboratorium, perpustakaan, masjid, pusat dakwah, rumah kupu, dan kebun pembelajaran. Universitas Muhammadiyah Metro juga memiliki PT Metro Surya Inovasi yang lebih dikenal dengan PT Meswa dengan 3 unit usaha yaitu Mentari Mart, air minum dalam kemasan merek Disco, dan Mentari Fotokopi. Universitas Muhammadiyah Metro memfasilitasi minat, bakat, kreativitas mahasiswa melalui beberapa unit kegiatan mahasiswa, di antaranya IMM, UKM Tapak Suci, UKM Hizbul Wathon, UKM Teater Mentari, UKM Paduan Suara,
UKM Mapala Matrix, UKM Pick Air Bilar, UKM Pramuka, UKM Olahraga, dan UKM KSR PMI. Menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Metro senantiasa menggandeng berbagai lini masyarakat untuk memberikan pembinaan dan pendampingan agar ekonomi kreatif masyarakat dapat tumbuh dan besar bersama. Metro, salam sukses, mari kita.